orang kaya 7 juta 7 juta itu dia harganya 7 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Malika dan kamu lagi nonton channel aku. Ya. Ini sore-sore dan di kebun atau di tempatnya di tempat kita ini sore-sore ini lagi hujan. Kondisinya kurang lebih kayak gini nih di kebun kalau lagi hujan. Dan ada genangan air di situ. Ya, di sana. Dan di sini. Sayang banget. Jadi nanti kita akan buatkan lubang biopori di sini juga di sana sebagai resapan air supaya kalau hujan ini nggak ada genangan air kayak gini, nggak banjir di sana. Ya, di sana itu ada yang warna-warni tutupnya itu adalah bahan dari bakteria fotosintesis atau fotosintesis bakteria yang lagi dijemur. Dan karena kita lupa untuk ngangkat, jadi kehujanan. Gak tahu deh itu nanti bakal jadi atau enggak. Sayang banget. Tutupnya warna-warni ya, bagus banget. Ya partai. Ini salah satu tanaman hias selain tanaman sayur yang kita punya. Walah. Gak tahu ini nama tanamannya apa nih. Ya. Karena hujan daunnya jadi rebah. Ada koleksi. Loh, itu yang kena hujan di situ malah dia enggak rebah ya? Terus kenapa ini dia rebah? Kenapa di sini rebah? Di sana tidak rebah. Teng-teng-teng. Ini adeniumnya lagi mau berbunga. Kayaknya ada dua warna bunganya karena dia cangkokan. Yang satu mungkin yang ini ya, yang sebelah ini warnanya beda. Kalau ini warnanya merah kayak merah mawar gitu, kalau ini lebih kayak keunguan gitu. Kemudian aglonemanya. Wow. Ini aku punya koleksi aglonemanya ada berapa pot ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 pot aglonema yang jenisnya aku enggak tahu karena waktu itu beli ngasal aja. Dan ini pula aglonemanya beli waktu itu ketika masih belum rame-rame aglonema ya, rame-rame aglonema yang baru-baru ini kan semenjak pandemik aja. Tapi aku udah punya mereka ini udah dari sebelum itu. Waktu itu belinya masih 10 ribuan kalau gak salah, satu ininya 10 ribuan itu kayak gini nih. Satu pot ini, potnya pakai polybag sih ya. Seini ini 10 ribu, waktu itu aku beli ini satu. Terus yang ini kayaknya, ini satu. Jenis ini satu. Jadi cuman beli dua jenis aglonema, kita pencar. Jadinya segini. Nah, kalau yang ini boleh nemu nih. Nemu masih kecil banget, lebih kecil dari yang ini. Pas udah aku pindahin ke sini, aku taruh di pot, bagus banget ternyata. Bagus. Aku lagi mau tekin si bunga aglonema. Kenapa aku potekin? Karena ini bisa menjadi penghambat nutrisi yang akan atau yang seharusnya diserap oleh si dedaunan ini. Ya, nanti kita potekin aja. Jadi biar bisa maksimal ini. Ini ada berapa pohon ya? Kita lihat yuk.
Buset. Berapa berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 atau 6 ini ada 6 pohon selebat ini bagus banget ya. Ini nanti mau kita pencar-pencar nih, pencar-pencar. Ada lagi nih buahnya, potekian. Padahal dia potek kecil aja. 6. Buat yang tahu jenis-jenis aglonema, kasih tau dong ini aglonema jenis apa. Padahal waktu pas beli itu cuma dua jenis yang apa, red lipstick itu ya, yang kecil itu daunnya dan yang semacam ini gitu. Tapi pas mereka aku pencar-pencar kok warnanya jadi ada yang hijau kayak gini, ada yang agak kemerahan kayak gini, apalagi ini agak beda gitu. Padahal ini dari satu aglonema yang sama, cuman terus aku pencar aja gitu. Ini udah ada dua nih jadinya. Oh alhamdulillah, ada dua tuh. Jadi kita pencarin. Ini apakah ini jenis aglonema juga? Kalau dilihat dari daunnya dia sejenis aglonema ya, atau termasuk dalam family aglonema tuh. Apa ini? Dipegang. Daunnya lebih tebal. Daun ini lebih tebal daripada daun aglonema yang lain. Iya, daun ini lebih tebal daripada aglonema yang lainnya. Ini masih satu pohon. Ini juga masih satu pohon. Ini udah 2 pohon. Nah, ini udah 3 pohon nih. Jadi ini indukannya, yang ini yang batang aslinya. Terus ini mulai numbuh lagi. Ada 4 di sini. Tapi dengan yang satu ini ya, apalagi ini ada lagi nih kecil. Satu kecil nih. Nah, ini yang namanya aglonema red lipstick, bukan sih, nggak tahu namanya. Jadi waktu itu beli cuman ini satu. Jenis kayak gini nih, jenis kayak gini. Pas kita pencar, kok ada yang tiba-tiba seperti ini, dan daunnya pula berbeda ini. Dia agak lebih bulat ya dibandingkan ini. Suka banget nih sama yang ini. Ada berapa pohon ya? 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 5 pohon. 1, 2, 3, 4. Iya, ini ada 5 pohon. Wah. Kalau pecar-pecar ada banyak banget. Alhamdulillah. Ini dia tanahnya, tanah yang dicampur dengan sekam toh. Ini pula banyakkan tanahnya. Wah, ini gembur sekali tanahnya yang ada di sini. Tidak padat, alhamdulillah. Ini sekamnya kurang. Cantik-cantik kalian. Saya juga ada lidah buaya. Lidah buaya ini sering kita pakai buat bikin pestisida rumahan ya. Kita buat, kita campur sama cabe, bawang putih, jahe, lengkuas. Kita pakai untuk pestisida nabati. Ini murah meriah, semuanya dari rumah sendiri. Ini juga boleh nemu ya, tanaman ini boleh nemu. Waktu itu ada di pinggir pagar, ada sekitar 3 pohon. Terus yang satu mati, yang satu alhamdulillah ini, yang satu aku tanam di kantor yang dulu ya. Nah ini juga boleh nemu, tanam aja. Kalau ini
waktu itu minta sebatang, minta kayak sebatang aja gitu nih dari orang dari orang tukang tanaman gitu. Itu dia lagi ngerapihin aja ya, si bapak tukang tanaman itu waktu itu lagi ngerapihin tanaman-tanamannya. Terus kayak ini satu dibuang gitu, nggak satu sih, ada banyak gitu. Terus aku minta, alhamdulillah tumbuh. Ada sini, sana juga, sama satu di sebelah sana nggak sana. Ini juga nanti mau kita pencar-pencar biar banyak koleksi tanamannya. Nah, jadi kuping gajah ini numbuh sendiri aja ada di situ. Ini belum kita pindahin ke dalam pot. Satu di sini dan ada lagi satu di sebelah sini. Ya, itu numbuh sendiri. Atau deh mungkin dulu di situ ada yang buang batang atau benih dari si pohon kuping gajah ini. By the way, apa ya bikin kemarin aglonema bisa langsung senaik itu dan harganya semahal itu? Kalau dilihat kan dia tumbuhan atau tanaman tanpa bunga, bunga yang dalam artian kayak mawar gitu kan, itu kelihatan gitu ya, atau marigold gitu. Ini kan hanya daun aja gitu, gedongan, cuman daun. Tapi bisa senaik gitu ya harganya ya, luar biasa. Ini aglonema ini kan apa sih, sama persis dengan yang ini bukan ya? Ini atasnya, tapi bawahnya lihat, wah itu beda gitu. Dan jenis daunnya pula dia lebih kecil, kayak agak bulat gitu, kayak yang ini sebegitu ya atasnya, sama lebih lebar hijau, bawahnya dia merah dan lebih kecil dan agak berbentuk oval. Pengaruh apa ini? Pengaruh musim kah? Pengaruh cuaca kah? Jadi kayak blasteran aja gitu. Ya, atasnya beda dengan bawahnya. Wah, sampai gitu ya. Ini kategorinya masuk dengan yang sama yang ini ya. Tapi kalau ini di pohon yang baru, pohon di daun yang baru aja, ini dia sudah merah gitu. Artinya dia lebih dominan merah daripada hijaunya, daripada yang kayak gini. Yang ini nih, ini cuma ada 3. Itunya pula enggak kelihatan bonggolnya. Ya, daunnya tuh lebih kayak oval dan dia lebih dominan kayak merah pink gitu. Kalau ini atasnya hijau seperti ini dan seperti ini, tapi bawahnya merah. Why? Why? Kemudian ini di sampingnya ada yang tumbuh tunas baru. Gitu yang hijau aja gitu. Kayak mirip yang ini. Enggak mirip ini, enggak mirip yang bawahnya. Siapa? Kamu siapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Padahal ini aglonemanya aku tidak ada perawatan khusus ya, cuman disiram air biasa aja, air hujan biasa sih ya, kita nyiram pakai air hujan. Kalau pas lagi musim hujan itu juga, kalau nggak musim hujan ya air sumur biasa. Tapi daunnya selebat ini dan sebagus ini menurut aku, walaupun ada lubang-lubang ya, perawatannya biasa aja. Tapi mereka selalu aku ajak ngobrol setiap sore. Kalau pas lagi nongkrong iseng-iseng, mereka suka aku ajak ngobrol. Bunga-bunga aglonema ini, pohon aglonemanya, karena mereka tidak berbunga ya. Berbunga sih, cuman maksudnya bunganya bukan sesuatu yang dinikmati, gak seperti marigold, mawar, dan yang lain sebagainya itu. Mereka yang dinikmati hanya dedaunannya ini saja. Oke, aglonema, kamu kenapa bisa berbeda
dari tundukan kamu semua. Ih, senang ih ngeliatinnya. Nanti kita pencar-pencar ah. Jadi lebih banyak lagi koleksinya. Ini sebenarnya udah banyak ya, kemarin-kemarin ini udah ada beberapa pot. Cuman kalau ada teman datang ke sini tuh suka, bagi dong, minta dong, gitu, teman, saudara, gitu. Ya udah kita tinggal suruh pilih aja, mereka mau yang mana, mbak ambil aja. Enak banget ya. Mereka mau yang mana ambil aja. Orang kaya. Nggak taunya sama dia dijual dan dijualnya mahal gitu. Masih penasaran sih sama aglonema kenapa dia bisa semahal itu kemarin. Nggak tahu kalau sekarang. Cuman kemarin juga sempet ada orang yang bilang sih datang ke sini gitu kan. Kayak ini tanaman nih lagi naik nih gitu kan. Ini sekarang harganya mahal gitu. Tahun lalu sih ya, tahun lalu pas pertengahan tahun itu ada COVID. Ada orang datang ke sini ngeliat ini tanaman lagi naik nih gitu. Dan waktu itu belum terlalu update sama informasi harga aglonema. Ternyata pas kita ke pusat aglonema, tanaman itu di Geraha Raya itu ada salah satu penjual tanaman yang khusus untuk aglonema. Dan pas kesana itu harganya luar biasa. Aku ada foto waktu aku ke tukang tanaman aglonema itu. Dan ada satu tanaman aglonema itu di harganya 7 juta. Entah kenapa itu bisa sampai 7 juta. Tanaman aglonema. Oh, cuman bukan warnanya enggak kayak gini sih memang. Dia lebih ke ya nanti kita kasih lihat aja fotonya. Dan ini enggak tahu kenapa dia masih rebah. Oh, ini sudah pagi, kamu harus bangun, wake up. Yang di sana aja dia standing still. Kenapa kamu rebahan seperti ini? Kamu jangan ngikutin generasi-generasi rebahan. Bangun. Aduh, ini kenapa ini?